Masak ikan asap, enak banget loh Lor nih. Warnanya sangat menggoda ya. Ini ikan gratis, tidak usah beli karena ini adalah oleh-oleh dari saudara Banyuwangi. Nih. Ayo kita masak. Hai semuanya, selamat siang nih guys. Aku dapat oleh-oleh ikan asap dari Banyuwangi. Ini kemarin ada saudara di Banyuwangi dan ini oleh-olehnya. Ini mau aku masak, temennya aku masak yuk. Ini udah aku cuci bersih ya. Bumbunya cukup simpel. Di sini ada lada, kunyit, kaldu ayam, garam, sama gula pasir ya. Terus bumbu campurnya cuma pakai serai, lengkuas, daun salam, daun jeruk, ketumbar, sama cabai buat cemplungan ya. Terus bumbu halusnya pakai cabai merah, kemiri, jahe, kunir, bawang putih, bawang merah, dan sedikit santan. Nih, ini bumbunya kita haluskan dulu. Sambil menghaluskan bumbu, mau goreng ikannya dulu ya. Di sini saya sudah siapkan wajan, kita goreng ikannya ya. Ini ikannya udah matang ya, kita angkat. Di sini ada wajan imut aku. Dan bumbunya ya, kita tumis. Karena aku tadi pakai air, ini aku mau kurangin airnya dulu, kita tumis-tumis. Setelah airnya berkurang, aku mau masukkan minyak. Kita tumis-tumis. Kita masukkan bumbu aromatiknya, daun salam, serai, lengkuas, daun jeruk. Kita tumis kembali ya sampai harum. Ini bumbu udah harum, kita masukkan sedikit air. Kita masukkan semua bumbu halusnya ya. Kita aduk-aduk. Lanjut kita masukkan santannya. Kita masukkan tomat sama cabenya. Kalian kita masukkan ikannya. Wow, mantap. Kita kecilin apinya biar merasuk bumbunya. Jangan lupa dicicip ya. Ini rasanya enak banget loh. Kita tunggu sampai mendidih. Nah, ini udah matang, warna cantik sekali. Rasanya juga enak. Yang belum tahu ikan asap mau dimasak apa, dibikin gini enak loh guys. Selamat mencoba. Wassalamualaikum. Selamat menikmati.